belum ada. Itu orangnya 20. Iya. Ini parknya tiket masuknya ya. Tiap orangnya 20.000. Umur 2 tahun ke atas sudah harus beli tiket. Nah, untuk tiketnya ini bisa ditukar dengan minuman, minuman ringan. Terus untuk parkirnya 10.000. Area parkirnya ya. Sangat luas. Ini mau ke tiket penukaran masuknya. Di belakangnya ada tempat parkir motor. Nih, tempat parkir motornya di sini. 36,0 tiketnya berapa orang? 3. 3. 35,7 adek. Oh, iya. 36,0. Oke dulu, Kak. Jacksonnya dulu, Kak. Air minum 3. Ini ada buat tempat cuci tangan juga. Wah, foto sini bagus nih guys. Kita coba keliling dulu ya. Ini ada juga untuk tiket kereta api, naik kereta ya. Terus sewa tikar yang besar 30, kecilnya 20.000. Ada juga penyewaan sepeda untuk muter-muter. Ini ada kantinnya. Sekarang kita masuk ya, lebih dalam lagi. Ini spot yang pertama ya, ini spot Candi Candi khas Bali. Ini candinya itu tepat di belakang danau. Oke, kita coba puteri candinya. Bisa naik ini, bisa muter-muter mengelilingi lokasi wisata. Penampakannya datanya di ini bisa keliling-keliling, muterin tanpa capek ke semua lokasi wisata. Dewata Express. Ini tempat penyewaan boot-nya. Destinasi boot-nya.
Yang hitam ini kantinnya ya. Ini kantinnya. Kantin di atas danau. Kita tadi nonton cerita. Karena ada jembatan. Yang tadi. Di jembatannya. Kalau wisata nekro berapa mbak harganya, Pak? Beda-beda, Pak. Hah? Ada yang perahu sepeda air yang digoes 45.000, waktunya setengah jam, yang lagi jalan. Ada juga yang splash good, Bapak, yang bulat. Oh, 45 ya. Pakai aki, iya. Oh, kalau pakai aki berapa? 45.000, cuma waktunya lebih cepat 20 menit. Oh, semuanya sama 45.000. Iya. Cuma waktunya aja ya. Iya. Oke, makasih ya. Ya, itu ada dua jenis, yang manual sama ada yang pakai aki, harganya sama 45.000. Ini masuk ke jembatan. Lanjut gak? Jalan gak?